Tenaga dari jam-jam kuasa sudah dikesan. Bagus. Mulakan operasi kau untuk dapatkan jam-jam kuasa tu. Baik, Kapten. Rahsiakan identiti kau dan jika perlu, gunakan kekerasan. Selamat berjaya. Terima kasih, Kapten. Kapten, kenapa tak tunggu aku? Aku dapat rasakan kau akan perlukan lebih masa. Kau belum tahu lagi siapa pemilik jam-jam kuasa tu. Tapi, Kapten... Aku akan datang semula bila tiba masanya nanti. Nampaknya kesan kuasa tu datang dari arah sana. Perhatian, tren Kepulauan Rintih akan berlepas sebentar lagi. Okay, tapi nak sampai dah. Ada apa-apa tertinggal? Tak ada, Tok. Kau lah satu-satunya cucu Atuk. Kau jangan lupa Atuk kat sini, ya? Takkan lupa, Tok. Atuk kan Atuk yang terbaik. Mana boleh lupa? Dah. Cepat pergi ambil beg semua. Baik, Tok. Bobo Boy! Tunggu! Tunggu aku, Bobo Boy! Apa pasal kau ni? Aku nak hantar Bobo Boy! Oi, dah lah tu. Apa korang semua buat kat sini? Kita mau hantar lu lah. Entah, kesian si Gopal tu. Bobo Boy, janganlah tinggalkan aku. Hai kau ni, cuti nanti aku datanglah balik. Betul ke? Janji eh? Janji? Ya, janji. Kau lah kawan baik terbaik, Bobo Boy. Cah, dramatik betul. Dia nak balik je lah. Bukannya nak pergi bulan. Alah, cakap orang. Nah, aku ada buat biskut untuk kau. Bolehlah makan dalam kereta api nanti. Ambillah. Penat aku buat tau. Yelah. Terima kasih. Kepada kesemua penumpang, sila tunggu sehingga kereta api bagi sepenuhnya. Boy, jangan lupa kita orang tau. Mana boleh lupa? Kereta api ini akan berlepas sebentar lagi. Sila pastikan anda. Hah? Tayar kereta api ini pancit. Tak boleh berlepas. Kereta api ini terapung pakai magnet lah. Tak pakai tayar dah. Hah? Apa kamu ni? Sudahlah, Tok Gopal. Okeylah, aku kena pergi ni. Pergi dulu, Tok Oba. Hah, kira salam kat Mak Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ingat tahu janji kau nak datang balik. Hari pertama, aku pindah ke sekolah. Wuih, budak baru, budak baru. Handsome-nya. Joel. Wah, bergaya. Tapi kalau Bobo Boy ada, dia lagi bergaya. Betul lah. Mesti lagi hebat, kan? Haa, mesti lagi terbaik. Kalau tak pasal aku, dia tak bergaya macam sekarang. 2 bulan lepas, pukul 9.03 minit pagi. Siapakah di antara kamu yang dapat menjawab soalan ini? Satu, dua. Ya! Apakah jawapannya? 15. Benar! Lagikan kebenaran! Hebatnya. Susah macam tu pun dia boleh jawab. Ha, anak murid saya tu. Tapi kalau Bobo Boy ada, mesti lagi bijak. Mesti. Bobo Boy mesti lagi hebat, kan? Ya, semestinya pasti! Bobo Boy adalah yang terbaik di antara yang terbaik! Mari sini. Cikgu ceritakan pengalaman cikgu bertemu Bobo Boy. Wah, cerita cikgu, ceritalah. Hah? Si Bobo Boy ni
Apa sal dia lagi popular dari aku? Apa sal dia lagi popular? Siapa tu? Siapa aku? Siapa aku tu tak penting. Siapa inci bos Adudu ni tak penting. Hoi. Kamu tak dengar perbualan kami tadi. Yang penting, kau nak lebih popular dari si Bobo Boy tu ke tak? Mestilah nak. Bagus. Kalau kau nak lagi popular, kau kena ada apa yang Bobo Boy ada. Hah? Apa yang aku tak ada yang Bobo Boy ada? Ini rupanya yang buatkan Bobo Boy popular. Dengan 3 langkah mudah, kau akan jadi popular. 3 langkah mudah? Arahan dalam surat ni. Popular! Popular! Bila aku kena? Misteri betul lah kita ni, Encik Bos. Siaplah! Dia kat sini lagi! Kamu tak nampak kami di sini! Popular! 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 Okey, pertama, pergi ke kedai Tok Abah dan order special hot chocolate dan serbuk coklat Tok Abah. Pastikan hanya ocobot sahaja yang ada kat kedai. Special hot chocolate Tok Abah 1, serbuk koko 1 tin. Siap. Kedua, tanya dia mengenai Bobo Boy dan cakap seperti ini. Wahai robot Ocobot, kamu ni robot Bobo Boy, bukan? Kenapa? Sahabat kamu Bobo Boy telah berjumpa Patik dan mengamanahkan Patik untuk memberikan tuan hamba barang turun temurun nenek moyang beliau. Barang? Barang apa? Saya pun kurang pasti. Beliau menyuruh tuan untuk mengambilnya secepat mungkin. Ya kan? Bobo Boy, kau ingat aku lagi. Dan tuan hamba boleh ambil di sini. Okey. Nanti aku pergi dengan Gopal. Tak boleh. Kena ambil sekarang. Sekarang? Kalau tak, basi nanti. Basi? Makanan ke? Tapi, takutlah nak pergi seorang-seorang. Tak apa. Biar aku temankan. Okey, jom. Tak sabarnya aku. Ketiga, bawa Ocobot ke kawasan ni. Mana barangnya? Kejap. Ini dia! Siapa korang ni? Apa sal kepala kau kotak? Apa sal kotak tu tak penting! Janji handsome! Walaupun dia tak handsome... tapi... Inilah dia! Encik Bos! Penakluk Koko! Dan Planet Bumi! Sila berikan tepukan! Sudah! Bawa dia ke dalam! Lepaskan aku! Akhirnya, Ocobot! Akhirnya! Kenapa? Kenapa korang ikat Ocobot? Kau pergi adu rupanya! Dia jahat! Dia jahat? Takkanlah jadi popular pun jahat! Sekarang, Ocobot! Bagi aku kuasa! Jangan hau! Kuasa apa ni? Peng, bak sini serbuk koko Tok Abah. Kau nak popular ke tak? Nak. Cepat, Peng. Jangan, Peng. Jangan. Bagus. Masukkan cepat, bro. Baik, si boy. Jangan. Tolong aku, Bobo Boy. Bobo Boy. Bobo Boy dah tak ada lah. Dia dah tinggalkan kau. Jeritlah sepuas hati. Kejar dia, bro. Mana dia lari?
kotak. Tidak ada. Hai, jangan lari. Senyaplah, nanti dia tangkap kau. Ish, mana diorang ni? Kau nak tolong aku rupanya. Jangan cakap kuat-kuat. Kita kena pergi dari sini. Okey, dia orang dah tak ada. Jom kita. Sini kau rumahnya. Mana nak lari, ha? Bagi aku cuba tu. Jangan harap. Bukan kau boleh buat apa pun. Aku tetap akan dapat kuasa tu. Kuasa? Jangan lepas. Mari sini kau. Alamai, Cik Bos. Kira yang dapat kuasa lah. Habis! Penat aku, Zah. Kau yang dapat kuasa! Tembak dia, bro! Mana naga tu pergi, Cik Bot? Lagi. Ketuklah pintu. Baiklah. Encik Hantu. Oh, Encik Hantu. Adakah tak tu? Kami datang ni nak meminang. Yelah, Encik Bos. Kita nak pinang dia jadi geng kita. Betul lah. Dia suruh kita masuk ni, Cik Bos. Jom. Alamak, maaf, Cik Bos. Apa pasal kau ni?
Nak masuk rumah orang, kena buka kasut dulu, Encik Bos. Ish, macam-macam lah. Buka kasut. Letak sebelah kasut aku tu. Dah, jom masuk. Kami masuk ya, Encik Hantu. Encik Hantu. Oh, Encik Hantu. Mana kau? Ada kat rumah ke tak ni? Sepah ni rumah ni. Hantu memang suka duduk rumah macam ni, Encik Bos. Ini mesti hantu malas ni. Rumah berhabuk. Tak ada tindak kemas ke? Hei, Encik Bos. Jangan cakap macam tu. Nanti dia marah. Dia cekik kita, Encik Bos. Dia nak cekik aku? Ha! Aku tembak dia baru. Ha! Budi abu tu. Alamak. Hantu dah datang dah, Encik Bos. Aku rasa dia marah, Encik Bos, kata dia hantu malas. Habis tu, macam mana ni? Kita sembunyi dulu, Encik Bos. Masa sini, Encik Bos. Sekarang, saya berada betul-betul di hadapan rumah berhantu. Saya dapat rasakan kehadiran yang tiada. Apa tu? Apa hal kau ni? Shhh! Kau ni, janganlah cakap kuat-kuat. Nanti hantu tu dengar. Hantu? Mana ada hantu? Aku akan buktikan tak ada hantu kat rumah ni. Eh, jangan cakap macam tu, Boboiboy. Nanti dia muncul macam mana? Kalau dia muncul, lagi bagus. Kau kan nak rakam video dia. Yelah, tapi... Hai, hantu! Keluarlah! Si Gopal ni nak rakam gambar kau. Itulah Encik Bos. Apa salah Encik Bos kata dia malas? Kan dia dah marah. Manalah aku tahu hantu ni sensitif sangat. Aku dah sihat je. Macam mana ni? Macam mana ni? Alamak. Dengar tak? Dia nak letak video kau kat internet. Dey, janganlah bagi tahu dia. Ayo, hantu! Dia dah tahu aku nak letak video dia dekat internet! Habislah aku! Habislah kita! Kita dah pecahkan cermin dia! Jom, kita naik! Naik! Amma! Apa? Kalau saya tak balik, tolong bagikan kerja rumah matematik saya! Muka surat 35! Esok dah kena hantar! Cepatlah, cepat! Tunggu aku, Boboiboy! Jangan risau. Aku akan lindungi Cik Bos. Aku rasa bunyi tadi tu datang dari sini. Jangan, Boboiboy! Makan dia dengan si hantu. Tolonglah, dia lagi sedap. Aku ni roba besi je. Keras dan kurang protein. Tolong kepala kau tak? Cis, korang rupanya. Aku dagak dah. Kau rupanya yang mengganggu orang kat sini. Menyamar jadi hantu. Aku pun dagak dah. Dah berapa kali aku bagi tahu kau, Boboiboy. Mana ada hantu kat dunia ni? Apa? Jangan cepat terpedaya, Encik Bos. Aku rasa hantu ni menjelma jadi Boboiboy. Adeh! Garut! Betul lah tu, Boboiboy. Dari jauh aku dah dapat bau dah. Yelah tu. Tadi tak dapat bau pun. Walaupun dah lama kita tak jumpa. Tapi, memori aku dibelasah oleh kau masih segar di ingatan. Apa sel kau menyamar jadi hantu, ha? Suka-suka je kau takutkan aku masuk balik sekolah. Bila masa aku takutkan kau? Bila masa aku jadi hantu ni? Yalah, sejahat-jahat Encik Bos, dia belum lagi jahat tahap hantu tau. Oh, tak nak mengaku ya? Keris putih! Kau nak lawan ya? Ya! Serang, bayar! Ya! Kau lagi! Kau kenal dia? Hei, mestilah kenal! Dia ni... Diam! Harimau! Bayang!
Itulah lembaganya serang aku hari itu. Cabut, bro! Cabut! Kejar dia! Tunggu aku ini, mohon! Rasakan ini! Harimau bayang! Serang! Cakaran bahaya. Serang lagi. Oh, kau nak main ya? Bye-bye, Halinta! Wow! Macam mana Bobo Boy boleh tukar terus ni? Bentuk bayang! Faham, harimau bayang! Tusukan pedang Halinta! Serangan dari bayang! Bobo Boy tampan! Ya! Kau ingat kau boleh lari? Ya! Hah? Apakah? Hah. Bobo Boy! Sekarang baru kau tahu siapa lagi hebat! Gayanya. Dah habis lagi kau ni. Tumbukan tanah. Ya. Ya. Eh? Mana dia pergi? Dia dah lari kot. Lari? Penakut kau, Ahmed. Day. Nama dia Fang lah. Oh, ya ke? Penakut kau, Fang! Cis, penakut? Nasib baik matahari dan atau benam. Berapa lama nak tenung lah? Macam ni rupanya muka orang penakut. Berani kau? Mestilah berani. Bukan macam kau, penakut. Lari masa tengah lawan. Oi, aku bukan penakut lah. Hey, jangan gaduh dalam kelas. Nanti meja bersepah, aku juga yang kena susun balik. Korang nampak jadual ni? Hari ni aku yang kena susun meja. Kalau nak gaduh, esok sesuailah. Giliran Amardip yang susun meja. Ya! Salam senaman, murid-murid! Ya, 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 ya! Salam senaman, cikgu! Ya! Ayo, kita ke padang! Ya, murid-murid! Hari ini kita akan main satu sukan yang amat lazat! Lari bawa telur dalam sudu! Ish, tak nak. Macam budak-budak je. Tak mencabar langsung. Tak mencabar?
Oh, ya. Yeah. Macam budak-budak, ya. Yeah. Baiklah. Sekarang giliran Bobo Boy dan Fang untuk berlomba. Perlombaannya sengit. Cepat, Bobo Boy. Cepat. Lihatlah mereka. Nampaknya Bobo Boy berjaya memintas Fang. Mereka diselekoh tajam. Dari dalam, Fang berjaya memintas semula. Mendebarkan, bukan menakjubkan. Lihat Bobo Boy. Bobo Boy cuba memintas semula. Bobo Boy! Dan cuba menghalang, tetapi gagal. Nampaknya kedua-dua mereka memecut ke garisan penamat. Bawa bertenang. Cikgu. Apa dia, wahai si kalah? Boleh saya tengok rakaman tu balik? Apa kamu tidak puas melihat kekalahan? Kalah dengan cikgu tak apa. Tapi, saya tak boleh kalah dengan Bobo Boy. Alah dah lah. Kita anggap seri je lah. Seri? Mana boleh? Hey, sabar, sabar. Kenapa kamu ni tak suka sangat dengan dia ni, ha? Apakah salah insan yang bernama Bobo Boy ni? Salah Bobo Boy! Hari itu, saya penat berlari untuk membeli donat kegemaran saya. Yeah! Donat lobak merah! Nah, makcik. Aduh! Terima kasih, nak. Sama-sama. Makcik. Donat lobak merah dah habis ke? Lah, dah habis nak. Tinggal donat lobak putih je. Nak? Huh. Tidak sama, makcik! Kau rampas donat kegemaran aku. Eh, mana aku tahu? Aku tak perasan pun kau kat situ. Haiyah, donat saja, ma. Donat je? Hey, donat lobak merah tu adalah donat yang tersedap di alam ni. Dek, kau nak ke? Aku ada sikit lagi. Elok lagi ni. Aku baru beli semalam. Ih, apalah kau ni, Gopal. Gelilah. Apa? Baru jatuh lantai 3 kali. Nyam. Donat lobak merah ni pun boleh buat kau geram dengan Boy. Bukan tu je, cikgu. Hari tu, saya datang awal dan nampak kelas bersepak dan tunggang langgang. Nah.
anak muda. Syabas atas usaha kamu. Rajinnya, Boba Boy. Tak sia-sia dia masuk kelas kita. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Lihatlah murid-murid. Inilah contoh, pelajar contoh yang patut kamu contohi. Pelajar contoh? Adudu, apa kau buat kat sini, ha? Aku datang nak lawan bola lah. Tak boleh ke? Tak pandai tendang bola, tak semestinya tak pandai tangkap bola. Bila masa orang kata dia tak pandai tendang bola ni? Diam! Aku akan guna skill bola keranjang aku untuk menghalang kau, Bubble Boy. Amazing, boy! Feng, jaga-jaga. Oh, nampaknya korang tak faham-faham lagi. Feng ni bukan kawan kau. Dia adalah prinsip pasukan ini. Feng ini bukan manusia. Dia adalah alien macam aku. Hah? Feng alien? Feng, jangan dengar cakap dia. Diam, pasukan bayar. Wei, kau sudah lupa diri ke, ha? Hentikan semua ni, Feng. Ha, itu rahsia dia, Boboiboy. Dia dah kena rasuk. Serang Kapten Kaizo tu. Baik, Boboiboy Halilintar. Tetapkan Halilintar. Pengejar bayang. Apa? Apa kau buat ni, Feng? Kenapa kau pertahankan diorang? Maafkan aku, Boboiboy. Ya! Tolakkan bayar! Kalau kau nak sangat lawan, Feng, marilah! Jangan cabar aku! Marilah bayar! Serang! Katakan Halilita! Lang bayar! Berani kau! Kau ni dah melampau! Hah? Rupanya kau pura-pura aja selama ni! Ha? Sampai hati kau tipu kita orang, Feng! Diam! Aku ada misi mustahak! Korang semua takkan faham! Aku tak ada pilihan lain! Siap kau, Feng! Marilah! Aku akan tunjuk kau jurusan baru aku. Jurusan baru? Korang lihatlah sendiri. Kuala Bayang! Comel je! Apa si Kuala tu boleh buat? Peluk dia, Kuala Bayang! Lepaskan aku! Sekarang rasakan! Kuala Bayang! Sekarang Kuala Bayang! Hah? Boboiboy ke apa? Tanah pelindung! Oh! Boleh tahan. Ya! Golem tanah! Ambil balik! Ya! Ya! Oh.
jenis lain. Sebenarnya inilah kuasa asal aku. Kuasa penamu. Hantu. Apa kau cakap? Ha? Rupanya cermin mata dia selama ni adalah topeng kuasa. Dahlah hantu, pandai menipu lah tu. Menipu ke, hantu ke, aku kena kalahkan kau. Kuasa penamu. Mana pendinding? Pelapin-lapin. Tanah tinggi. Mentopi-topi. Ya. Dan cari jemari paya. Boboiboy, ay. Tamparan Umba. Nampaknya kau hanya boleh guna satu kuasa pada satu mesin. Mari kita lihat kalau kau boleh elak serangan aku seterusnya. Marilah. Boboiboy api. Kegelung api. Boboiboy. Kuasa penampak! Kau ingat kuasa penembus kau boleh selamatkan kau? Kau ni memang nak kena! Larian Faya! Ya! Pujutan Halimita! Takaran Harimau Faya!